Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan mesin cuci merek Polytron. Keluhannya apa? Kita langsung cek saja. Mesin cuci berputar. Tapi tidak bisa berputar saat kita pegang pulsatornya. Suaranya berisik sekali. Apa penyebabnya kalau seperti ini? Langsung saja, tanpa basa-basi, kita buka ini untuk pulsatornya. Buka bautnya berlawanan arah jarum jam. Pulsator sudah terbuka. Coba kita lihat lagi. Kenapa bisa sampai berisik begini? Oh, ini rupanya dia sudah pada patah. Tidak kuat menanggung beban hidup ini. Kita bersihkan dulu untuk baknya ya, dari kotoran yang membandel. Kita semprot saja untuk baknya karena sudah pada keras sekali. Bang, kenapa kok itu sampai pada patah begitu? Ya, kemungkinan pulsator itu dia sudah tidak kuat atau lelah menanggung beban yang sangat berat ya, sehingga dia lebih menyerah dari keadaan. Atau overload lah, tidak kuat menanggung beban hidup ini. Jadi dia rusak dan harus segera kita ganti ya untuk. Nah, ini untuk penggantinya yang baru. Ini ukurannya 32 cm ya. Ini agak kecil, beda sama yang lain. Biasanya yang 34 diameternya. Jangan lupa kita masukkan bautnya, kemudian kencangkan lagi searah jarum jam. Putar terus sampai benar-benar kencang ya. Jangan sampai nanti kalau dipakai mencuci dia ini copot. Jadi harus benar-benar kencang.
kita pasang penutupnya. Tutup baut ini ya. Pasang sampai bunyi klik ya, dia ada dantelannya. Tinggal kita melakukan pengetesan apakah masih berisik atau sudah oke. Iya, sudah berputar. Tidak ada suara berisik lagi. Sudah normal ya, ini sudah bisa bekerja seperti sedia kala karena sudah sembuh dan boleh pulang ya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Tidak ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta dimaafkan. Yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.